maksud ketidakadilan sih sebenarnya. Maksudnya kayak anak-anak tidak dijadiin bahan pertimbangan. Maksudnya kayak what the fuck? Eh, gue bisa gila nih. Ini gue udah sakit udah ketiga kali kali. Cuman yang ketahuan mamah cuma sekali ini doang. Di BM besar rumah, iya kagak ngerti. Eh, kalau mau ngomongin tentang kebiasaan mak bapak gue ya, kata gue sih nanyanya tuh ke anak, jangan ke ajudan. Ajudan kan gak tau mama apa. Papa tuh selalu bilang ke mama kayak, kamu tuh harus mempersiapkan yang terburuk. Jadi kalau yang terburuk kejadian, kamu siap. Tapi kalau di bawah yang apa ternyata lebih baik, kamu gak kaget gitu. Ferdi Sambo kini divonis mati, Trisa tak terima, dan ungkap hal mengejutkan ini. Oke guys, namun sebelum kita bahas lebih lanjut, luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kalian gak ketinggalan berita-berita menarik setiap harinya. Lagi-lagi publik dibuat geger dengan curahan hati Trisa Angelika, putri sulung Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kali ini Trisa mengungkapkan rasa kesalnya karena ketidakadilan yang dialami. Hal ini seperti dilihat di video rekaman siaran langsung Trisa yang diunggah ulang di kanal YouTube Citraa Daily Vlog. Tampak Trisa dengan balutan jaket dan tudung kepala itu menceritakan isi hatinya yang merasa sedang menghadapi ketidakadilan. Bahkan Trisa terdengar mengumpat saat bercerita. Ya makanya, gue merasa ketidakadilan sih sebenarnya, maksudnya kayak anak-anak tidak dijadikan bahan pertimbangan, maksudnya kayak, what the ungkap Trisa, dikutip pada Jumat, tanggal 3 Maret tahun 2023. Blak-blakan pula Trisa merasa bisa tidak waras akibat besarnya tekanan yang harus dia terima pasca kasus pembunuhan berencana Brigadir J tersebut. Gue bisa gila nih, ini gue sakit udah yang ketiga kali kayaknya nih, cuma yang ketahuan mama baru sekali ini doang, tutur Trisa. Trisa lantas mengungkit perihal kebiasaan Sambo dan Putri yang diungkap hidup terpisah di pengadilan. Menurutnya pengakuan tersebut kurang tepat lantaran tidak ditanyakan kepada anak-anak Sambo dan Putri secara langsung. Kalau mau ngomongin kebiasaan emak bapak gue ya, kata gue sih nanyanya ke anak jangan ke ajudan. Ajudan kan nggak tahu apa-apa, tegas mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti tersebut. Meski begitu, Trisa mengaku keluarganya sudah dipersiapkan sebaik-baiknya oleh sang ayah sejak kasus ini bergulir. Gimana ya? Kayak papa tuh selalu bilang ke mama, kamu tuh harus mempersiapkan yang terburuk, jadi kalau yang terburuk kejadian, kamu siap, tapi kalau di bawah, atau ternyata lebih baik, kamu nggak kaget, beber Trisa. Jadi mama sama satu keluarga ini sudah persiapan, worst case aja deh, pikirannya gitu, jadi udah siap mental dari awal, imbuhnya. Lewat video yang sama, Trisa juga menyebut banyak pihak yang merasa iri dengan orang tuanya. Jadi papa mama tuh baik, tapi banyak yang iri, gitu. Jadi kalau ada yang kesandung langsung, papa mama kesandung langsung disuruh jatuh, diinjek-injek gitu. Jadi udah kelihatan banget menurut gue. Jelas Trisa, padahal yang dibantu papa tuh banyak, pungkasnya. Nah, bagaimana menurut kalian?